Saya baru ni pi haji, depa cerita satu hamba Allah perempuan. Saya tak jumpa lah dengar. Baru ni tuan-tuan tengok isu visa ni, ada yang dapat, yang tak dapat, yang dijanjikan dapat, tak dapat, yang tunggu tak dapat, dapat. Ni pun kita nak kena semak jugalah dalam negara kita ni kan. Kita dah ada tabung haji, baguslah, sahabat-sahabat kita pun dah kerja tabung haji. Kalau satu tabung saja mungkin tak ada persaingan. Dia kena ada banyak badan yang macam tu, baru servis dia lebih bagus. Bayangkan kita hanya ada satu syarikat je telekomunikasi. Dia penat, dia nak penat yuran ke, dia nak marah kat kita ke, dia nak buat, kita tak ada pilihan. Kita kena ni macam kita channel apa, channel banyak tu, drama panggil apa, ha yang tu lah. Dia kena ada banyak syarikat. Bila ada main syarikat next flip ke apa, ha, baru dia jadi turun sikit harga dia. Kalau tidak, dia dok kata orang lain tak boleh buat dia. Ya. Dalam dunia ni memang dia macam tu. Dia kena ada banyak yang boleh bersaing. Dia buat yang ni, dia kata dia aja boleh, orang lain buat. Biar banyak. Bukan saya nak marah kat Tabung Haji, kawan-kawan kita pun. Tapi saya nak ceritanya, kerajaan kena pertimbang supaya banyak. Kalau ada 40,000 kota, bagi kat Tabung Haji 20,000, mungkin boleh bagi kat lain-lain 10,000, 10,000. Kau tengok mereka boleh buat terah mana. Mungkin servis akan bersaing dan seumpamanya. Yang ni kata tak boleh buat, yang ni boleh buat. Lama-lama suasana akan lebih ada persaingan, good competition. Persaingan yang bagus. Biar ramai syarikat orang Islam kaya. Bukanlah saya marah, tapi saya cerita contohnya. Yang bagus itu baguslah, tapi ruang. Tapi saya nak cerita tadi ni, ada satu hamba Allah ni perempuan katanya. Tapi yang ni kita tak payah buat lah, tapi dia buat kan. Dia beli tiket kapal terbang, dia tak dapat visa pergi haji. Dia pergi airport, dia orang kata. Saya dengar pihak berkaitan yang berurusan dengan dia tu cerita. Dia tunggu visa tak dapat. Dia telefon, dia usaha dengan kedutaan tak dapat. Burn tadi tiket kapal terbang dia. Dia beli pula lagi satu. Dia tak duduk di airport. Dia hubungi orang tu, hubungi. Tak dapat. Kawan-kawan yang berikutnya, burn tiket kat terbang dia. Sampai cerita dia beli, duk tunggu katanya di airport ni, sampai ke kedutaan Saudi apa semua. Macam mana sampai dengan takdir Allah. Sehingga Saudi tanya, betul ke ada perempuan ni? Lepas kali dia beli pula yang nombor 3 tiket. Tunggu-tunggu tak dapat, last minute. Cerita dia ni sampai kepada kedutaan lah apa, dia pun bagi tiket ke dia, boleh terbang pergi haji. Hebatlah dia punya kesungguhan niat tu nak pergi haji tu. Akhirnya sampai dah. Allah ni kadang-kadang dalam penciptaan alam ni rahsia dia kita tak tahu. Ada orang dia panggil pi, ada orang dia tak bagi pi. Taklah semesti yang dia panggil tu apa kelebihan, yang tak panggil apa kehendak dia. Setengah orang sembang kemah kata dia nak pi, orang lain nak, dia tak boleh pi. Main-main hari nak terbang, tak boleh terbang, tak boleh pula. Setengah orang boleh pergi. Tapi saya nak ceritanya, tawakal pada Allah.